jumpa lagi di Rin Channel, dan kali ini kita akan membuat tahu bermahkota. Apa aja ya bahan-bahannya? Di sini ada satu buah tahu Cina, ada sosis, lalu ada dua buah telur, ada daun bawang, lalu ada wortel, lalu ada daging ayam ya. Lalu ada gula, garam, ada kaldu, lada, dan juga bawang putih. Oke, pertama-tama kita akan menghaluskan tahu Cina tadi ya. Satu buah tahu Cina yang sudah hancur, daging ayam. Telur, tambahkan gula, garam, lada, tambahkan bawang putih, chicken stock powder, lebih besar, jadi saya tidak mengisi sampai full. Sudah dimasukkan ke dalam aluminium foil seperti ini. Lalu ini kita taruh di dalam. Tahu bermahkota tertawa. Ini sudah bisa diangkat lalu didiamkan terlebih dahulu. Nah, kalau sudah ini bisa dikeluarkan, lalu teman-teman taruh di tempat, bisa ditaruh di freezer ataupun bisa langsung digoreng. Jadi kalau mau goreng tinggal tambahkan. Thank you.